Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini emak mau jalan-jalan. Mau merayakan ulang tahun Kriwil di daerah Malang. Ya? Malang itu jauh, Jawa Timur. Malang bukannya disering digubukin di rumah itu. Lu gugur banget sih, Neng. Itu maling. On banget lo. Emang beda. Kita mau ke Malang, ikutin terus ngevlognya kita bareng emak dan Kriwil cantik. Cantik lo, baik banget. Kan emang bercantik. Cantik gigi lu, udah gosok gigi belum? Udah deh. Bau jigong. Ya udah, ikutin terus keseruan ngevlognya emak. Memeriahkan, maaf ya, makan cadel ya. Memeriahkan. Udah lu aja. Memeriahkan. Gak tau mah cadel. Memeriahkan, mah juga tahu, mah juga. Memeriahkan ulang tahun Neng Kriwil yang ke-17. Ke-11 po. Pompo, Neng-Neng, dan Tontok, yuk ikutin Ma aja ya. Dia mah ribet, kalau ketemu sama dia pasti berantem mulu. Udah kayak kucing sama tikus. Yuk, repot banget tuh. Gak mau, gak usah, biarin. Yang mau-mau aja. Dipele. Kalau yang gak mau berarti belum lapar. Banyak. Ntar nambah aja. Aduh, panas. Makasih. Tadu dulu. Hei, enak aja nasi bebek kos area lu, nasi bebek Ma Kriwil. Boceng. Nah, orang kaya mah jualnya murah, gak usah mahal-mahal. Iya, goceng, Bu, ayo Bu, goceng. Gak apa-apa, kasih goceng, gratis. Apa? Si Isni kemana Isni? Ke toilet. Lu mau makan gak Dut? Ini Dut, lu jangan banyak Dut. Lilis. Ayo siapa lagi? Iya nasinya, enakan yang di atas tadi gak begitu panas. Goceng saya mah jual, gak usah mahal-mahal. Kalau goceng, cepet habis.
ompo neng-neng nih, Kak. Emak udah nyampe di daerah Jombang dan sekarang udah malam, tepatnya pukul 18.47, berarti hampir sekitar jam 7 malam. Karena emak lapar ya, suasananya juga dingin, hujan. Jadi kita makan dulu. Mama, perempuan itu gak boleh makan kayak gini. Apalagi mau baru pulang haji. Gitu rumit kakinya. Lu mah komen mulu dia mah. Orang tua duduk begini, lu komen. Orang tua makan begini, lu komen. Repot banget ada lu mah, komen apa-apa di komen, komen, komen. Nih pompo neng-neng dan tong-tong, si Kiwil paling bawel banget. Mama tuh enakan makan begini, nyaman, Neng. Gak boleh, Ma. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini anak. Mama harus pulang haji. Senjatanya perlu pulang haji. Kalau ngomong pulang haji. Siapa? Iya, Ma juga tahu Ma habis pulang haji. Ah, ya repot banget emang makan begini di komen, makanya mendingan emak pindah dah. Nah, pompo neng-neng dan tong-tong nih ya, jadi karena emak mau makan, emak udah lapar banget, jadi kita terusin lagi bikin ngeploknya, jalan-jalan merayakan ulang tahun Neng Kiwil di Kota Malang di Pantai Ngeliep. Nah, udahan dulu emaknya, nanti kita lanjut aja season kedua. Bawel banget. Jadi udah sih diem. Ya, udah pamitan ya. Tuh. Ya. Segini dulu ya, pompon. Segini dulu ya, pompon ini. Gimana? Halo pompon ini jadi. Nah, jangan kemana-mana. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ikutin mah aja lu, subscribe. Itu kan yang mau bener, subscribe. Dadah, mama mau makan dulu ya. Besok lagi ya, kita ngevlog lagi. Di 17 Agustusnya ya, kita lomba. Hah, udah kelamaan. Udah sini lu, repot banget orang tua makan komen mulu lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pompo.
dan Tong-Tong. Kali ini emak lagi ada di dapur. Masak-masak ya kak? Iya. Karena besok kita akan mengadakan ulang tahun Putri Kriwil. Iya. Karena Kriwil besok ulang tahunnya ke-11 di hari kemerdekaan Indonesia. Agustus Indonesia. Merdeka! Merdeka! Apa mengikut-ikut? Jadi ikutin ngeploknya mak di acara ulang tahun Neng Kriwil atau Neng Putri ya. Tahu dia kemana sih tadi ya? Kagak ada dia. Tahu dia. Dia mah kebiasaan. Pergi-pergian mulu. Neng Tong-Tong kalau mainnya repot dia main mulu. Mudah-mudahan aja kagak panjat pinang dia di rumah orang ya. Jadi sekarang ikutin mak masak apaan? Apalagi? Nah, kita masak-masak buat ngerayain ulang tahunnya Kriwil, guys. Iya, tapi kebiasaan Neng Kriwil selalu enggak ada kalau mamanya repot. Ya, pergi-pergi mulu dia enggak bantuin. Mama lagi motong kentang. Apa sih, Neng? Sibuk. Loh, wakbah kebiasaan lu ngagetin orang tua mulu. Belum mateng, Neng. Sabar ngapa? Lu mah setiap kalau lapar begitu. Ibu lapar. Nih, jadi kebiasaan dia kalau emaknya belum cepet-cepet. Kalau emaknya belum jangan diam pisok-pisok. Kalau emaknya belum matang, dia selalu minta. Coba kalau udah matang kagak bakalan minta dia. Entar. Udah entar dulu sana-sana. Mau repot banget orang mah bantuin. Dari kemana lu? Lu habis panjat pinang apa habis bokel lu? Habis ngapain-ngapain. Ambil pisau sana bantu emak. Apa? Sini buat bantuin. Jangan, ambil pisau sana. Ini tuh kebiasaan banget sih kalau selama tahun itu masak sendiri, ini sendiri. Catering apa sama catering? Buset, nih anak catering. Hei, Neng yang paling cantik, yang paling manis, dia emang hemat. Orang tuh kalau selamatan zaman dulu ya, Mpompo, Neng dan Tong-Tong dulu kan ya, zaman dulu gak ada catering. Mau selamatan, mau apa, masak. Masak sendiri. Gak ada catering dulu tuh. Kagak ada, Neng lu masih kecil, belum ada, belum lahir lu. Gak ada, pokoknya udah disini deh, nanti kalau matang. Udah matang, mama panggil Neng Kriwil, matang, gitu. Sana. Pecah, ini. Ibu mau bantuin. Udah ya, Neng-Neng, Pompo, dan Tong-Tong, jangan lupa ikutin keseruan ngevlog kita di acara ini. Ulang tahun Neng Kriwil! Disini. Nah. Kan Abah kalau lagi marah dapat uang 1 juta. Silakan. Kamu ini Mel, megang HP mulu, main HP mulu, bukan makan. Makan Mel. Ambil sapu. Makan Mel. Terus kan makan tuh. Makan. Udah. Udah kan? Lagi masa 1 juta cuma terus malah main. Terus saya juga mau. Ya. Ron Esen. Apa kok? Mel, Abah itu kalau marah gimana? Kalau ngomelin Amel? Kalau enggak ngomelin Mama Laras?
Kan sering tuh. Yaudah, kalau enggak ngomelin Putih enggak pernah domelin. Amel domelin cuma makan doang. Kakak, kakak. Iya, kakak coba. Nika. Maksudnya ngomelin Kak Bintang. Bulan, bulan, bulan. Gak pernah domelin. Potini, Potini. Iya, 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 Potini kan domelin. Mama ini sebagai Potini. Peragakan abah kalau lagi marah. Gugur. Kanya lagi ngamuk. Tok, kamu itu jangan kurang ngajar ya. Orang kamu itu enggak tahu apa-apa. Suruh makanin burung malah makanin anjing. Gimana sih kamu, Tok? Oh, kamu itu. Gimana? Stop. Perasaan ya, kok enggak ada anjingnya? Kenapa dia ada anjing-anjingnya? Ayo maju. Jika keponakannya lagi ngamuk. Ayo. Satu, dua, tiga. Halo, Man. Bedebesen, duratos. Yud. Taruh api. Ya, taruh api. Taruh api. Taruh belum. Saya kabur. Kabur dulu. Kabur dulu. Kalau bunyi jangan angkat. Mabu ajinya. Dulu lah. Handphone lagi ya. Belum masang ya. Celana dalam. Mau diangkat gimana? Madem sana dong. Ya kan diangkat sama saya, ditaruh aja. Diangkat lagi. Saya kabur keluar. Udah jalan, iya nih kan bunyi. Udah dulu jalan, masih belum mandi saya itu. Bohong itu bohong. Nah, tadi lo. Nah, itu yang ke satu. Makan pisang. Madep ke depan. Madep sini, makan pisang. Saya Jisuat. Saya Jisuat. Kapan? Kamu klis kan ngomong, ya kan? Kamu klis ngomong. Oh, no. Makan pisang. Nah, pisang ini ya. Lupa itu, lupa. Yang lagi lapar. Woi, woi, woi. Woi. Lupa. Ah, lupa, Ayu. Saya ingetin, jangan lupa. Lupa ingetan. Lupa. Tak dulu, saya tanya ya, saya ingin nanya. Makan pisang, Man. Enggak. Terus? Itu kok ada pisangnya? Enggak, cuma sakit ini. Kesemutan. Nih, kompo neng-neng tong-tong nih, lihat nih. Ayo, action. Lo, Be. Kok HP gak diangkat-angkat, Be? Lo mana? Ada lagi di kamar mandi. Angkat. Kalau HP itu dibunyi. Kalau enggak gantungin, Be. Di itu, di kalung. Sholat orangnya ke atas. Kalau sholat tuh gantungin kalung. Ke kamar mandi bawah, yo basah kalau di bawah. Basah mau mandi di bawah. Yo enggak lah enggak di bawah. Itu suruh angkat HP-nya. Kalau bunyi jangan didiemin. Itu dia kalau marah tuh. Oh, begitu. Be, tuh bah HP saya ditinggal, Be. Ngapain mau kemana? Kemana, Je? Tahu nih ban nian itu, Be. Gitu. Tadu lo, kan. Itu mah bukan mau cerita namanya. Marah, Mi. Bukan cerita. Mulai. Atas. Masuk kantor. Ya Allah, Mang. Ini kantor kok keset. Bersih-bersih apa, Mang? Laki gue suka begini. Bawa tas, Mak. Bawa tas. Ulang. Ya Allah, Mang. Ini kok kantor kayak keset. Bersih-bersih apa, Mang? Ini bangku ini sampai gitu. Ini bangku sampai meletot gini gimana sih, Mang? Pasti si Olive ditidur begini nih, Olive nih. Saya pantau, Mang, dari CCTV, Mang. Mang, udah gitu aja sih, Mak. Yang lagi meeting terus diomelin dong, Mang. Kan ceritanya Abah duduk. Ini di kasur. Habis itu dicium, set, pegang kasur. Duh, kok bau ini?
ini siapa yang ngompol? Iya mah bau ompol ini. Dicubit kamu ya pak? Ihihihi gitu dia ketawa. Kamu ya pak? Ihihihi. Apa kata mama pak? Apa? Enggak, udah gugur. Enggak, tak dulu. Tapi ini petainya beda. Oh, itu hak masakan gua mak. Kalau nggak pedes, bukan mak dan kriwil. Kalau tahu sih, kalau gua dengan pedes makanya jangan minta lu. Kenapa gua bikin pedes biar nggak ada yang minta? Untung, kalau pedes. We'll be right back.